Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berdatang. Sore ini kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena Ia Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati. Mama, Bunda, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkatan. Berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena Ia Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini dianggap oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Liturgi Jumat Agung ini akan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: satu, liturgi sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. 2. Penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. 3. Komun untuk memberi kesempatan memetik buah salib. Kolekta dilaksanakan setelah doa umat meriah. Tata cara penghormatan salib sebagai berikut: 1. Hanya ada salib besar untuk penghormatan. 2. Penghormatan dilakukan oleh domo, PPA, petugas liturgi. Setelah itu umat akan bersama-sama menghormat pada salib di tempat duduk masing-masing. Ibadah Jumat Agung sore ini akan dipimpin oleh Romo Kasianus Teguh Budiarto, KS. Sekarang mari dalam suasana ini kita berdiri untuk menyambut imam dan para petugas.
Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan
adil dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulis. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesucian jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, hamba-Mu itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh ini semua sebagai ganti ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah. Oh.
Raja, kemuliaan Tuhan.
Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati kisah Alwi. Itulah sebabnya sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala. Yesus telah katakan kepadamu,
Kata Yesus kepada Petrus,
Sesudah berkata demikian,
Oh,
Thank you.
ibu-ibu ini. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, kita mengenangkan bagaimana Yesus disalibkan, tapi dibawakan dengan kerja keras dan baik. Mereka sudah mempersiapkan ini oleh para petugas pasio. Bapak Ibu, kita merenungkan bagaimana ternyata ada orang yang mau menderita bagi orang lain. Hari ini juga di satu provinsi Pampanga di Filipina, itu ada juga setiap tahun penyerupan di mana peringatan Jumat Agung disertai dengan orang yang disalib berderang, dan itu dengan paku berderang. Kadang-kadang ada 7 orang, ada 10 orang yang kemudian mereka merasakan dipaku, dan itu selalu dikatakan, saya ingin melebur dosa, saya ingin supaya Tuhan mengampuni dosa saya. Pernah suatu saat saya ngobrol dengan salah satu orang yang disalibkan itu. Dia mengatakan, ini sudah ada 17 kali saya disalibkan. Artinya sudah 17 tahun dia selalu merasa butuh untuk disalibkan. Sudah jalan oleh usuh, tapi karena dirusi pribadi, maka dia tetap melakukan itu. Maka masyarakat juga tetap melakukan tradisi itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bisa nonton di National Geographic, itu biasanya setiap tahun dia juga merilis satu penyanyi padi dari Provinsi Pampanga ini. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari situ dia merasa Tuhan mengampuni dia. Saya selalu ingat bagaimana orang yang sakit karena melahirkan, kita bahkan mendengar itu di dalam bacaan-bacaan Perjanjian Lama, bahwa sebetulnya penderitaan Kristus ini seperti orang yang sakit melahirkan. Sakit mau dipilih, tetapi sakit ini akan melepaskan derita banyak orang, akan membawa kegembiraan karena seorang ibu, seorang bapak yang kemudian menantikan anaknya akan sungguh gembira, walaupun ibu itu harus melahirkan, harus mengandung, harus membawa kemana-mana bayi dalam perutnya selama kandungannya, harus merasakan sakit dengan segala cara bagaimana dia menghadapi penyakitnya itu, tetapi itu menggembirakan ketika nanti akan melahirkan. Kita pun juga merasa gembira. Penderitaan Kristus ini disebut nanti dalam pujian Paskah, ini suatu penderitaan yang membahagiakan, yang menyelamatkan, suatu penderitaan yang menebus kita. Maka mari Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan upacara setelahnya, upacara doa Maria, supaya kita kemudian juga merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup kita. Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana yang terdengar
Hanya mampu saya
supaya peringatlah yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dalam pikiran manusia dan murah para bangsa
Thank you.
Saudara-saudara imam kita menyanyikan lagu dari doa yang kita ajarkan Yesus.
Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat Bapa dan kebangkitan Putra. Pelihara karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam sisa ini dapat hidup penuh bakti kepada-Mu dengan menerangkan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, perenungan kita untuk mengenangkan Yesus yang wafat dan dimakamkan pada sore ini, karena dalam peringatannya adalah untuk besok pagi itu hari Sabat, hari Sabtu. Orang-orang Yahudi tidak boleh bekerja, tidak boleh keluar rumah. Maka Yesus dari Arimatia kemudian meminta Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Dan malam ini, sore ini, jenazah Yesus dimakamkan. Kita tidak akan menerima berkat dalam hati pada salat berkat, karena perenungan kita akan berlanjut. Besok pagi kita akan menemani Bunda Maria dalam satu sepi, ibadah satu sepi jam 5:30 pagi. Kita menang mau menemani Yesus yang sudah wafat, Bunda Maria dan para murid yang ketakutan karena gurunya yang sudah percaya oleh mereka ternyata disalibkan dan wafat. Maka mari kita berharap agar kita pun mendapatkan rahmat. Kita tutupkan kepala untuk menerima berkat. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas rumah ini yang telah menenangkan Bapak Putramu sambil mengharapkan kebangkitan. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus. Berikanlah jaminan kebangkitan yang dekat dengan